dapat berita gembira, Mel baru memeluk Islam. Yeah. So, apa perasaan Mel sekarang? Sekarang perasaan Mel, sebab Mel dah, actually dah beberapa bulan dah. Cuma yang Mel announce tu pada time birthday Mel. So, sebab Mel nak bagi dia macam something special di hari kelahiran. Ya, yeah, faham. Hadiah kan? Lepas tu, Mel nak bagi sedikit masa untuk Mel juga untuk belajar sedikit tentang Islam. So, yes, tak adalah Mel terus tiba-tiba kejutan budaya. Betul. Macam tu. Betul. Macam tu lah. So, macam mana Mel boleh terpanggil untuk ni? Sebab, yelah, first is my mom lah, mak Mel lah. Sebab Mel tinggal dengan dia, so Mel nampak dia hari-hari macam mana. So, Mel rasa macam something yang macam menarik lah. Mula-mula macam tu lah menarik. And then Mel nak try, suka tengok dia macam mana dia, cara lifestyle dia, macam cara dia sembahyang, cara dia berpakaian semua, macam bertudung tu semua. So, macam Mel tertarik dari sana. So mula ada juga mula-mula dulu Mel try-try dari dekat rumah je lah, try-try macam tu no, semua tu. So sekarang ni Mel dah boleh pakai dengan dekat luar macam tu lah. Oh. Siapa nama ibu Mel? Nama dia Nur Patricia. Tahniah Aunty Nur Patricia kerana akhlakmu Aunty dapat membawa anak Aunty Mel, anak kesayangan bersama Aunty. Alhamdulillah, tahniah Aunty.